Untuk mencegah pilkada menjadi sarana penularan COVID-19, pemirsa, Gubernur Jawa Barat menyatakan penyaluran bantuan sosial atau bansos tahap keempat ditunda. Penundaan dilakukan hanya di kota kabupaten yang menyelenggarakan pilkada, yaitu Kabupaten Bandung, Cianjur, Sukabumi, Karawang, Indramayu, Tasikmalaya, Pangandaran, dan Kota Depok. Usai meresmikan dan rapat bersama Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Barat di Gedung Sate Bandung Senin siang, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan pihaknya memutuskan pembagian bansos di kota kabupaten yang menyelenggarakan pilkada ditunda. Hal tersebut agar tidak rawan penularan COVID-19 hingga polemik pemanfaatan citra yang dikaitkan dengan bansos. Menurut Ridwan Kamil, sebelumnya bansos tahap keempat yang 100% tunai dijadwalkan dibagikan pada awal Desember bertepatan dengan tahapan pilkada serentak. Jadi pilkada ini sangat rawan memang, sehingga kami memutuskan pembagian bansos tadi ya, disepakati akan diatur, ditunda dengan cara yang baik di daerah-daerah yang sedang menyelenggarakan pilkada agar tidak dijadikan sumber pelanggaran terkait bantuan sosial. Dari kami kan kalau yang pengiriman kan ada dua lagi, yang ketiga kan tetap dilakukan, ya, sudah berproses sekarang, tapi yang ketiga ini kan terbagi sembako dan tunai. Nah yang keempat yang full 100% tunai yang memang diagendakan kurang lebih di awal Desember. Nah, jadi tetap sebenarnya sesuai jadwal, tapi tayangannya setelah hari yang dicoblosan. Gubernur menambahkan pekan ini 5 kabupaten kota di Jabar menjadi zona merah, yaitu Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bogor, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi. Selain itu, pekan ini terjadi penurunan kasus sebesar 28% dari minggu sebelumnya dan 73% sumbangan kasus kematian datang dari Bodebek. Budi Hartati, Bandung TV.